salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat cerita, yang ni saya takut nak baca ni, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan Abu Waid bin Az-Zahid berkata, orang-orang keluar daripada kubur-kubur mereka, lalu mereka menanti dalam kegelapan selama 1000 tahun. Allahu Rabbi. Sementara bumi pada waktu itu semuanya air. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya orang yang paling bahagia pada ketika tersebut ialah orang yang kedua tapak kakinya mendapat tempat untuk berpijak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan pula daripada An-Nadhar bin Arabi berkata, diriwayatkan kepadaku bahawa manusia ketika keluar daripada kubur, syair yang mereka lanturkan ialah apa? Apa yang keluar pada mulut mereka ni? Mereka menyanyi apa? Syair yang akan disebutkan ialah La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tu yang kita kata. Kemudian Allahumma salli syamad, sementara kalimat pertama yang diucapkan oleh orang-orang yang baik mahupun jahat daripada mereka ialah Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim. Wahai Tuhanku kesianlah kat kau, wahai Tuhanku kesianlah dekat aku. Tuan-tuan, subhanallah, saya cuma tu. Itu yang akan berlaku tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apa kita buat tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun pakat-pakatlah pergi cari para nabi waktu itu. Siapa boleh tolong kita? Pakat-pakat pergi cari para nabi, siapa boleh tolong kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pilah jumpa dengan Nabi Adam salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pi jumpa dengan Nabi Adam salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Adam kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku tak patut buat tu, dia kata. Aku tak pernah tengok Allah murka macam mana Allah murka hari ni. Pi cari Nabi lain, pi cari Nabi lain. Kita pun pi cari Nabi Nuh, pi cari Nabi Ibrahim, pi cari Nabi Musa, pi cari Nabi Isa. Siapa pun di kalangan Nabi yang tak sanggup untuk layan kita pada hari tersebut, siapa pun tak sanggup. Sampai dekat Nabi Isa, dia berkata, pi, pi cari Muhammad. Muhammad satu-satunya yang Nabi, Nabi yang dijanjikan syafaat. Dia boleh tolong orang. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun pergi carilah tuan-tuan, subhanallah. Lalu kata Nabi SAW, dan akhirnya kamu semua datang kepada aku. Waktu tu kita semua jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang pada waktu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manusia ni terlalu ramai. Ramainya manusia ni tuan-tuan, Allahumma salli iman, dan bukan setakat manusia yang ada di padang mahsyar tu, termasuk para binatang. Sebab yang terawal sebelum dihisap manusia ni ialah penghisaban di antara binatang dengan binatang. Nabi cerita kambing dengan kambing, kambing tanduk tanduk kambing ni, kambing yang kena tanduk pi tuntut hari tu di akhirat. Nak cerita binatang pun ada, banyak mana binatang, wallahu alam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Perhitungan di antara kita dengan binatang pun ada nanti. Ada binatang yang tuntut pula nanti dekat akhirat. Kitab Al-Ahwal Imam Abu Bakar, Abu Bakar Ad-Dunya, dia cerita turun pula makhluk Allah daripada langit ni. Langit pertama ni yang turun makhluk Allah yang pertama, yang lebih ramai jumlahnya daripada yang ada dekat bumi ni. Turun yang langit kedua, langit kedua lagi ramai daripada langit pertama. Turun yang ketiga, langit ketiga lagi ramai. Demikian terus sampai langit ketujuh. Semua berhimpun di satu tempat yang namanya mahsyar, dan kita nak cari seorang saja yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bayang nak cari macam mana? Macam mana nak cari? Ni kita sama-sama, kita ni belum tentu jumpa ni. Nak cari Nabi SAW. Untung siapa yang bangkit-bangkit duduk tepi Nabi SAW. Bangkit-bangkit, Nabi duduk tepi dia. Ada orang yang akan dapat macam tu. Siapa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Dalam satu riwayat yang lain, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Seorang itu akan bangun bersama dengan orang yang dicinta. Ada orang yang dicinta suruh kat Nabi, dia akan bangkit tepi Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW pun cerita, dan akhirnya kamu semua akan datang kepadaku. Maka aku pun pergi dan sampailah aku ke Al-Fahsh. Lalu aku menjatuhkan diriku untuk bersujud pada ketika tersebut. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa itu Al-Fahsh ya Rasulullah?
Baginda menjawab, satu tempat di depan arasy, sehingga Allah mengirimkan kepadaku seorang malaikat. Malaikat itu memegang lenganku lalu membangkitkan aku daripada sujud. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad. Aku menjawab, labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Nabi SAW pi buat apa ni? Nak minta tolong bagi pihak kita. Lalu Allah bertanya, sementara dia lebih tahu apa yang dihajatkan, apakah urusanmu wahai Muhammad? Aku berkata, wahai Tuhanku, engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk makhluk-makhlukmu. Aku mohon tolong adililah mereka. Lama sangat dah duk tunggu, 70 tahun dah duk tunggu. Salih alaihi Muhammad, yang tenggelam dalam peluh sebagainya, Salih alaihi Muhammad, ya Allah tolonglah adili mereka. Waktu tu Allah kata apa? Salih alaihi Muhammad, aku terima syafaatmu. Aku akan datang kepada kamu sekalian dan aku akan adili kamu. Waktu tu tuan-tuan, Nabi SAW pun cerita, subhanallah, sesudah itu aku pun mengundurkan diriku, berdiri bersama manusia-manusia yang lain. Dan ketika tengah berdiri itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh daripada langit, dan ternyata itu adalah suara penghuni langit yang terendah. Mereka turun sebanyak penghuni bumi daripada kalangan jin dan manusia. Dan ketika mereka telah mendekati bumi, maka terang benderanglah bumi kerana cahaya-cahaya mereka. Mereka segera membuat barisan. Dan kami pun bertanya kepada mereka, adakah Tuhan di antara kamu? Mereka menjawab, tidak, tapi dia akan datang nanti. Demikianlah turun pula rombongan-rombongan dengan rombongan para malaikat yang lain yang sebanyak-banyaknya. Dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu subhanallah, nampak kelihatan dekat kita arasy Allah yang diliputi oleh awan-awan. Pada waktu tu arasy dipikul oleh 8 malaikat, yang pada ketika sekarang ni arasy hanya dipikul oleh 4 malaikat saja. Kata Nabi SAW, telapak kaki mereka ni duduk di batas bumi paling bawah, bumi dan langit duduk di pangkuan dia, sedangkan arasy Allah di atas bahu mereka. Mereka bertasbih memuji Allah. Waktu tu tuan-tuan, Allah kata apa dekat kita? Salih Allah saya Muhammad. Allah kata apa? Wahai sekalian jin dan manusia. Ni kita dengar suara Allah waktu tu. Wahai sekalian jin dan manusia, Salih Allah saya Muhammad, sesungguhnya aku diam sahaja sebelum ni. Salih Allah saya Muhammad. Sejak aku ciptakan kamu sampai hari ini, aku dengar saja perkataan-perkataan kamu, aku lihat saja perbuatan-perbuatan kamu, dan aku diam saja. Hari ini dengarlah aku, kata Allah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amal kamu akan dibacakan kepada kamu. Barang siapa yang mendapat kebaikan, maka pujilah Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripadanya, dan jangan dicela, melainkan celalah dirinya. Kemudian Allah panggil neraka jahanam. Tarik neraka jahanam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraka jahanam ditarik oleh 70, ada 70 tali yang mengikat neraka jahanam, yang 70,000 tali yang mengikat neraka jahanam, dan setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Seret mai bawa pergi depan kita, naiklah neraka jahanam menjulurkan lehernya, maka keluarlah lehernya menjulur tinggi berwarna hitam. Lalu Allah kata apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Allah kata, apa inilah neraka jahanam, kata Allah, yang kami dah pesan dulu jangan duk masuk dengan dia. Salih alaihi wasallam, rasakanlah bakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang kamu lakukan. Waktu tu Allah mula memisah-misahkan kelompok manusia. Salih alaihi wasallam Muhammad. Dan dipanggil mereka subhanallah dengan panggilan-panggilan mereka masing-masing, dipanggil depa untuk melihat buku catatan amal-amal mereka. Waktu tu Allah cerita apa tuan-tuan? Allah cerita dalam surah Al-Jathiyat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayat 28, wa tarakulla ummatin jathiyah. Kamu semua jatuh melutut disebabkan ketakutan. Neraka duduk kat depan hitam, buku-buku amal semula turun, kita dah tak boleh berdiri dah, semua orang jatuh melutut disebabkan ketakutan subhanallah pada hari kiamat.
kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan. Tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalnya, serta dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan.